ARMY tidak dapat bersorak selama Permission to Dance on Stage Seoul, tapi BTS memastikan suara mereka didengar. BTS baru saja menyelesaikan pertunjukan pertama Permission to Dance on Stage mereka di Seoul, dan seperti yang diharapkan, itu benar-benar ajaib bagi semua orang yang cukup beruntung untuk berbagi di Stadion Olimpiade dan mereka yang menonton di rumah melalui streaming langsung. Tapi seperti yang diketahui para penggemar ketika konser pertama kali diumumkan, pandemi COVID-19 membuat para penggemar tidak diperbolehkan untuk berteriak selama pertunjukan. Bikin musik telah disiapkan untuk memberikan setiap ARMY yang hadir sebuah genta lucu untuk menunjukkan cinta mereka dan melakukan fanchant. Ya, para anggota tidak bisa tidak setuju dengan fakta bahwa itu membuat frustasi ARMY. Selama siaran baru-baru ini, para anggota bercanda tentang bagaimana reaksi penggemar ketika mereka ingat bahwa mereka tidak dapat berteriak dan Jin bahkan punya contoh yang sempurna. Bahkan di soundcheck, ARMY berjuang untuk mengendalikan kegembiraan mereka dan bahkan ketika seorang secara tidak sengaja berteriak, para anggota mengenal mereka dengan baik dan bahkan mencoba meyakinkan mereka bahwa teriakan itu baik-baik saja. Dan kemudian menyadari bahwa mereka mungkin harus melakukannya sendiri. Ketika datang ke pertunjukan yang sebenarnya, sepertinya ARMY tahu bahwa mereka harus mengendalikan diri. Tapi sepertinya Big Hit masih ingin menciptakan suasana dan pemirsa memperhatikan bahwa ada teriakan palsu selama streaming dan Jimin bahkan mengkonfirmasi bahwa memang demikian. Untungnya BTS siap dan tahu bahwa jika ARMY tidak bisa bersorak dan berteriak, itu terserah mereka dan bahwa Jihyo menambahkan, karena kamu tidak bisa teriak, kami akan berteriak untukmu. Itu dimulai dari awal dengan perkenalan. Meskipun tampaknya hampir tidak mungkin bagi ARMY untuk tidak melupakan aturan dan bergabung dalam pengenalan ikonik dan interaktif J-Hope, mereka tidak bisa berteriak bersama. Tetapi anggota lain ada di sana untuk memastikan bahwa J-Hope mendapatkan perkenalan yang tepat. Begitu pula Suga, anggota BTS lainnya memastikan bahwa suara ARMY terdengar di seluruh arena, bahkan kalau mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Bahkan sepanjang pertunjukan, BTS terus memastikan bahwa meskipun mereka mungkin lupa kalau ARMY tidak diizinkan untuk berteriak, tentu saja, ARMY yang paling kuat dan paling terkontrol pun tidak dapat menahan teriakan di beberapa titik, terutama mengingat betapa epic konser itu. Khususnya ketika kelompok itu melakukan breakdance untuk penonton, semua kartu hilang dari meja. Seperti biasa, BTS sekali lagi memastikan bahwa ARMY tidak merasa putus asa dengan kenyataan bahwa mereka tidak bisa berteriak. Mereka menggunakan suara mereka sendiri untuk memastikan penonton tahu bahwa mereka merasakan cinta. Bagaimanapun, tidak ada penggemar BTS yang lebih besar daripada para anggotanya sendiri. BTS memberitahu ARMY untuk berpakaian hangat untuk Permission to Dance on Stage Seoul, tapi mereka tidak mengambil saran mereka sendiri. Hype konser sangat nyata dengan para anggota memposting hitungan mundur menjelang acara itu. Tapi mengetahui konser secara teknis akan berada di luar, para anggota khawatir tentang kondisi ARMY karena masih dingin di Korea. Semua orang, cuacanya sangat dingin, ayo pakai jaket empuk dan pakai sarung tangan juga, siapkan hot pack, lakukan saja semua yang terlihat hangat, kata V. V turun ke Weverse untuk memperingatkan tentang cuaca menjelang konser terutama untuk hari terakhir. Oleh karena itu, ia mendorong mereka untuk berpakaian dengan sopan karena beberapa memprioritaskan fashion. Ada perakiraan hujan di hari terakhir konser, kami akan mempersiapkannya juga, tapi untuk berjaga-jaga, silakan datang dengan mengenakan pakaian yang lebih hangat, kata V. Demikian juga, Jimin datang ke Weverse untuk berbagi sentimen serupa, dia setuju dengan V dan menekankan kepada ARMY bahwa mereka harus memakai banyak pakaian. Seperti yang Taehyung katakan, ini sangat-sangat dingin, jadi kenakan semua pakaian yang kamu punya dan datang ke konser, kata Jimin. Seperti Hyung yang baik, Jin datang pada hari berikutnya juga menasehati ARMY tentang pakaian hangat. Dead jokes juga termasuk jeda lucu dan kesalahan ketik di pos yang mengomunikasikan apa yang bisa terjadi ketika tangan seseorang menjadi terlalu dingin. Semua orang, cuacanya dingin. Orang-orang yang akan datang besok, pastikan untuk datang mengenakan mantel berlapis, tanganku membeku, kata Jin. Terlepas dari peringatan BTS untuk ARMY yang menyarankan mereka untuk berpakaian hangat, mereka tampaknya tidak menerima saran mereka sendiri. Para anggota mengenakan pakaian yang mirip dengan apa yang mereka kenakan selama Permission to Dance LA. Tapi cuacanya sangat berbeda karena selalu hangat di Los Angeles, California. Meski begitu, ARMY terguncang ketika para anggota tampil hampir bertelanjang dada. Tapi keduanya yang membuat ARMY bersemangat dengan penampilan mereka baru-baru ini karena kecocokan seksi mereka tidak lain adalah J-Hope dan Jimin. ARMY tercengang melihat keduanya mengenakan atasan tembus pandang untuk sebagian konser.
Kemeja itu tampak seperti jala, jadi tidak ada yang tersisa untuk imajinasi. Juga, Army bingung dengan fakta bahwa pria yang sama, terutama Jimin, terus-menerus menasihati mereka untuk berhati-hati dan berpakaian hangat hanya untuk tampil setengah telanjang. Sepanjang konser, Jimin terus menunjukkan perhatian pada Army, memeriksa mereka dan menanyakan apakah mereka kedinginan. Bahkan dalam pakaiannya yang kurang hangat, dia berbicara tentang dingin. Sepertinya dia mengorbankan kehangatannya sendiri untuk Army untuk pemanasan berkat penampilan BTS yang seksi. Di luar masih dingin di bulan Maret, jadi aku sangat khawatir ini lebih dingin dari yang kami kira selama latihan. Agar kalian tidak kedinginan selama pertunjukan, kami akan melakukan yang terbaik untuk menghangatkan kalian semua. Kamu tidak marah kan? Kata Jimin. Juga dengan mengenakan pakaian terbuka, Army bisa mengintip tato lama dan baru Jimin. Salah satu idola yang tidak pernah takut untuk menunjukkan tatonya adalah Jimin. Kembali pada tahun 2014, Army mendapat kejutan dalam hidup mereka ketika Jimin mengungkapkan tato pertamanya selama Mnet Asian Music Award tahun itu. Pada saat itu diturunkan menjadi sementara, tapi pada 2019 itu terlihat lagi dan terus-menerus selama beberapa tahun ke depan, menunjukkan bahwa dia telah membuatnya secara permanen. Sejak itu, sang idola terus memamerkan setiap tato yang dia miliki, entah itu 13 di pergelangan tangannya yang bisa merujuk pada tanggal debut BTS 13 Juni 2013, atau ulang tahun Jimin 13 Oktober 1995, atau kata-kata Young Forever di lengannya, masing-masing punya arti penting bagi idola. Ya, sepertinya Jimin mungkin punya beberapa tambahan baru untuk koleksi itu. Pada 10 Maret, BTS memainkan konser tatap muka pertama mereka di Korea di Olympic Stadium di Seoul sejak pandemi dimulai. Seperti yang diharapkan, grup ini mencuri hati para penggemar yang menonton, baik secara langsung maupun online di seluruh dunia. Tapi, di samping kepribadian mereka yang luar biasa dan visual yang memukau, Army yang bermata elang memperhatikan sesuatu tentang Jimin, dan dia tampaknya memamerkan dua tato baru. Menjelang akhir pertunjukan, para anggota kembali keluar untuk encore dengan mengenakan atasan lengan panjang hitam. Ketika Jimin berbalik, penggemar melihat dua tato baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Salah satunya di bangkal leher, dan itu adalah bulan sabit yang indah dan mungil. Yang lain kurang terlihat dan benar-benar membawa seseorang dengan penglihatan yang luar biasa untuk dilihat. Beberapa berspekulasi bahwa itu mungkin mengatakan sesuatu di sepanjang baris love dan ditempatkan tepat di belakang telinga. Tentu saja, ketika gambar itu dibagikan, Army tidak diragukan lagi menjadi tergila-gila. Sementara banyak yang masih tidak yakin apakah itu nyata atau tidak, sebagian besar tidak dapat melupakan betapa mereka menyukai karya seni baru yang dipamerkan selama konser. Park Jimin dan Jimin sekarang menjadi trending worldwide masing-masing di 14 dan 16. Mereka telah menjadi tren selama berjam-jam. Tidak peduli apa kata orang, itu pasti desain yang indah dan sempurna melengkapi tato lainnya. Mudah-mudahan Jimin akan menunjukkan kepada kita untuk melihat lebih dekat pada mereka di beberapa titik dan mengungkapkan makna di balik tato cantik itu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.